ni'matani malbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal farag. Dua nikmat ini ternyata keni epeker keng ternyata rajuh bon otamah bodon. Nikmatani malbunun, dua nikmat nikah akaton keni katon biasa katon, tapi ternyata mun dua ditade tak bisa apa-apa ri. Rosak rencana fihi ma katsirun minan nas, kepi orang buto ke sedua ni keng sayang sedua ni keteka ai ke buto ben sahabat boy, ada seakan-akan nikmat biasa tak pernah epentah khusus ke Allah, bahkan seringkali cuek lupa. Apa dabun ulama as-siha beres. Beres itu penting. Mun orang bisa milih antara benyak tunya ben beres, mun kudu ewele salah setong sayekten orang pakun minta beres. Coba antar kemar sakem ben bedo orang kening penyakit ginjal. Kudu operasi ginjal, kudu nyareki ginjal orang lain. Pas entar kembian. Keluargan se sakek dateng jong, sampean sipun. Engki sipun sampean gelem beri pesen sekejut ta ben dulu. Bo, pasir se tak gelem mak ngiring. Mun perlu ben bedhen apa ring. Keng gule minta tolong ke sampean. Ponap ngiring siap. Anu minta ginjal gule. Anak gule ginjal lah kudu igente. Napa ginjal ne kok? Kini ke belum tabun mbian. Gelur nembu dudit ka ditu. Ba engki. Mik nyamanan nyari orang lain biar mulai. Biar ni kata beres mulai. Orang yang siras beres siapa kiri ngeben biar. Putan dia. 1100 derajat balik arah si pol. Alah aku apa ini. Tin tetap kasih ke mi ebu sekat ebu betong boloi. Ebu pokok beres. Nikah. Mas teni kan. Dua nikmat ni kan mesti kapi orang teroh. Mun bahe kudu epele tak kenceng orang milih lain nah, balik milih sedua. Tapi ternyata sedua ni kerang-kerang epentah. Benyak lupa. Jereng benar ya Allah, nyuwun rezeki ya Allah, ya Allah hanyona, ya Allah hanyona, ya Allah. Rang sabar. Sehat tetai sempat. Tanya ke orang-orang yang pernah ngalamin sakit. Orang yang ngalamin sakit ini kan makanannya terbatas. Dah. Engki orang saya sakit, emar sakit. Benar, aku diberi darah dari rumah sakit. Benar, bahkan keluarga nengiba. Tapi apa jan dokter? Ampun, jauh pareng aki kasih sakit kini kah? Darah tibi. Ampun, jen sarah man pareng. Nika bayi saya dari rumah sakit nika. Tengah congok nase pote, kadang tajin, kuan kuah bening. Ada ben lamban apa boleh? Ejok aja ben saya sakit. Keluarga pun keagak tega. Mungkin yang katanya ber ya pada tak nyaman, tapi jauh yang terobos. Lain nikah. Ampun pak dokter, kenapa kini kagun karena saya pote dengan bening. Sate ini kau baik. Ia bagi yang dokter, abi aki sekali. Cara mad dokter walau tanding balai. Tinggi bagi ada kira. Anika penting beres. Mangan dah bunuh ulama. Nikmat sehat ni kepenting. Sehingga pung perban sehat, jangan menunda-nunda kebagusan. Jangan menunda-nunda kebagusan. Munla orang sakit tak sambor naja apa boy. Tak sambor tak padeng rumah semapan, tak padeng kendaraan semewah, tak padeng benyan besi. Adalah saya padeng karo terobos. Orang tabrakan dendor, potong patolang aduk lagi sokor. Bisa sampung. Entar ke rumah sakit Surabaya, paha jawab dokter bisa. Kutu beri bisa di dalam nyaman pelatina. Jelas sekali itu. Bu benih jelas lahir ni kerja. Mon jelas kurang kebayi pakar. Aneka sok ko saya sambo. Beri na bisa di dalam. Senapa biaya na? Dua sekejut temun duka laju. Pasang pun dokter 500 majer. 500 majer pokok pasang. Pas aku udah ternyata, menilai mertua saya ibu juta. Dua remeh pasti. Ya, jual motor, jual sebarang, pokok beres. Aduh, demi beres, saya eman saya juga. Apa boleh saya sakit anak,
mon anak saya sakit. Nyabai bagi. Nyabai bagi mon anak sakit, nyabai bagi. Mon reng tua sakit, tahu. Iya mon tepak ke saya tak solid kan. Mon saya solid pada tak mikir. Puh, embu jadi apa je tekanya bagi. Mon tepak ke saya toleh. Allah tak cender lu menembuk tin lagi bermula bisambin je cedla lomor belum bolo tekan lebur siapa kun mati gila lakun je mon saya solen je tak ada je tabengnya benteng tu tak ada. Nah, saya nomor dua nak bacaan dahabun ulama al faraghuh. Saya nomor dua ni kesempat lesempat ni ketempat raja dari pangeran badan desa borong saya mapan-mapan mangkin ni kan yang bolan beda lakeng ni kan ki orang agak bayi walimah undangan pernikahan, sonatan, bahkan pengajian sukses segera keng polan beda sehat ben lakeng panitia nah sehat kepi keng tendepak kare apa tak lakeng rosak aja pengajian nah. Rosak pada panitia nah kena pah protokol tada pah kiai nah kau ketibi selebih tak libur boleh panitia nah sehat lakeng lo kumpul kepi pah masyarakat dah se lakeng marah tetinten pengajian. Pokok mun dua nikmat ne pah dicabut ben Allah taala. Pelengen. Dua nikmat yang pah dicabut ben Allah taala, rosak badan alam ni. Tak bisa tu. Mangkan dua nikmat ne ka kene katon keng ternyata ki rajo ne kebuto ne terhadap dua nikmat ni.